ajar kau. Kalau bukan karena pendekar gendeng itu, kau tidak akan selamat, Nona. Alhamdulillah, aku telah mengalahkan Tapakwulo. Astagfirullahaladzim. Lebih baik aku membantu dia. Astagfirullahaladzim. Kau tidak apa-apa. Lebih baik sekarang kau mundur, biar aku yang menghadapi. Alhamdulillah. Terima kasih telah menolong kami. Tapi siapa nama Kisana sebenarnya? Perkenalkan, namaku adalah Raden Walang Sungsang, kakak dari Raden Kian Santang. Aku merasa sangat terhormat ditolong oleh Raden. Adik Raden juga telah banyak sekali menolong kami. Terima kasih. Sama-sama. Tunjukkan. Raden, wah jadi penasaran. Wah yakin kalau orang-orang ini bukan orang sembarangan keponakanku. Hei, prajurit bodoh. Siapakah orang-orang ini? Kenapa mereka berada di dalam ruang tahanan? Lepaskan mereka sekarang juga. Wah, aku sungguh tidak mengerti. Mengapa kau menyuruh prajurit untuk melepaskan mereka semua? Raden, kamu tenang saja keponakanku. Asal Raden tahu, ini adalah keuntungan besar untuk kita. Keuntungan kita? Ya, sudahlah. Kamu tenang saja, prajurit. Ayo, lepaskan mereka sekarang juga. Atau kamu mau tanganku ini menghabisi nyawamu sekarang juga? Betul. Sekarang waktunya. Baik, ayo. Oh,
Mereka tidak akan bisa lolos. Sebaiknya kita segera pergi dari sini sebelum api-api itu membakar ruangan ini, Wah. Kamu tenang, keponakanku. Lantas, bagaimana dengan tujuan kita, keponakanku? Kita harus berbuat sesuatu. Jika tidak, kita semua bisa terbakar di sini. Iya, kakak. Benar. Keponakanku, kamu harus melakukan sesuatu. Apa yang harus aku lakukan, Wah?